kegiatan ini pasca hari Selasa kemarin, pasca hujan deras. Jadi dari pihak unsur kepolisian, pihak TNI, dan pihak dari Perhutani Kabupaten Trenggalek bersama-sama masyarakat bersinergis membersihkan material-material longsor, diantaranya batu dan tanah. Tujuannya untuk memberikan akses jalan agar masyarakat dapat melintas untuk meningkatkan perekonomian dan aktivitasnya tidak terganggu dalam kehidupan sehari-hari.